Dua pemalak sopir truk yang melintas di exit gerbang tol Kramasan ditangkap polisi. Modus kedua pemalak ini yakni mengamen hingga membersihkan kaca mobil yang melintas. Inilah dua pemalak sopir truk yang melintas di exit gerbang tol Kramasan berhasil ditangkap anggota Polres Ogan Ilir. Modus kedua tersangka dengan cara sebagai pengamen dan pembersih debu kendaraan, lalu mengintimidasi para sopir kendaraan baik truk maupun kendaraan pribadi yang stop di perempatan lampu merah exit tol Kramasan menuju Kayu Agung dan Lampung. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti hasil pemalakan sebesar Rp38.000 dan alat musik gitar dan kemoceng pembersih debu. Polres Ogan Ilir, Polda Sumatera Selatan. Tepatnya kami berada di seputaran pintu tol Kramasan. Mendapatkan informasi dari masyarakat maupun para pengemudi sopir-sopir truk, didapatkan dua masyarakat melaksanakan pungutan liar di seputaran pintu tol Kramasan. Ahmad Romawi, Pal TV.